Salah satu legenda sepak bola AC Milan dan timnas Brasil, Ricardo Kaká, resmi mengakhiri karir sepak bolanya. Keputusan gantung sepatu itu diungkapkan Kaká melalui akun media sosialnya. Kaká mengaku siap melanjutkan karir dengan memulai petualangan dengan peran baru. Sepanjang karirnya sebagai pesepak bola, Kaká tercatat telah membela Sao Paulo, AC Milan, Real Madrid, dan Orlando City. Pemain dengan nama lengkap Ricardo Lexon dos Santos Leite itu juga menjadi bagian dari timnas Brasil pada tahun 2002 hingga 2016. Karir Kaká sebagai pesepak bola meraih puncak kesuksesan bersama AC Milan. Pemain kelahiran tahun 1982 itu meraih satu gelar Scudetto, Supercoppa Italiana, Liga Champions, Piala Super Eropa, dan Piala Dunia Antar Klub. Ketika berseragam Real Madrid, Kaká meraih satu gelar La Liga dan Copa del Rey. Kaká juga menjadi bagian dari timnas Brasil ketika meraih gelar Piala Dunia 2002 dan Piala Konfederasi 2002 serta 2009. Setelah pensiun, Kaká mengaku masih ingin memiliki karir yang tidak jauh dari sepak bola. Ada kemungkinan Kaká akan melanjutkan karir di posisi manajemen klub. Bursa transfer musim